mana patamu nak bisa dibalijo kayo? Yang patamu piti wa banyak bisa membeli tempe kalau. Bisa wa sewa hotel berbintang. Bi kita bisa kita beli tempe lalu yang mahal yang 10 meter tingginya. Kalau mau sampai ke langit ketujuh awak tingginya. Dia rancak kasut. Bisa. Orang barat nabi piti berpuluh-puluh juta menyewa hotel nak ke lalu. Tapi nak dapat lalu. Bayang ni. Dan awak dah sampai sebanyak itu. Luar piti 2000 ya. Dua-dua ni masadi, dua-dua lah tempat pengajian. Dah lu dah pergi bersanda, alalu. Baralah sayang Allah kawan. Yang mahal harganya, kita dapatkan dengan harga yang mu. Orang 20 juta nak dapat, orang 2000 sudah dapat. Kau kecil, ustaz menyindir, mu nak menyindir, mu nampak apa mama kau. Tidak. Bayang baik. Tidak bisa dibagi. Maka kenapa awak kena matanya baku aku kalau mengaji ku murah nak kantuk matuh ku ustaz. Di bawah mana lalu di rumah tak boleh matuh lalu. Kami dari Jumaik betuluh pun. Kalau mulai ketubah tuan tu lah mulai balik matuh. Ada bakaru kadang dua kali juga. Habis kau lah lah komat orang baru terjauh. Haa mencucui liwa tu lah. Tidak. Di bawah ruang lalu tak boleh tu. Nah, karena yang bisa melakukan ibadah lebih-lebih menengah pengajian itu orang beriman. Maka orang beriman itu yang menggerakkannya untuk bisa beribadah itu adalah nilai keimanan. Jadi sangkau amu dia bisa kemari ke ustaz di kaki yang mau koleksi tak bagi asam urat. Kalau asam urat datang tak kena dayak tak kena datang mau kemari. Oh letak tu lebih. Apakah orang yang datang kemari kau sakit ke kisah dua lahan? Tidak. Amun yang bisa kemari kau ustaz batu amu nyalang ni nampak amu jalan? Kalau begitu buk barang nyalang mata orang di luar. Apakah butuh orang mata orang sah dua lahan nak kemari? Nyalang! Orang matu tabah tu buk sah nyalang-nyalang matu. Bah nyalang matunya. Sagadang aja rumah lubang penyakit tu nampaknya masuk badan. Hanya lah matunya. Apakah orang yang bisa masuk bandang umpamanya itu ni nampak jalan ke surau ni nampak jalan ibadah tidak nampak ya. Sebab nilai keimanan yang menentukan. Bapak ibu jemaah rahmat Allah, maka orang beriman kalau duduk di pengajian tempat ibadah hatinya senang karena didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat? Allahumma ghafir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah, sayangi mereka, ya Allah. Tumpah kau hati wakko tanah, hati tanah, kantuk datang. Dia boleh tanang sehati. Dia sanang sih buat tepi pengajian. Dia sanang hati. Duduk sila sampai esok pagi ya. Langsung tak. Nah. Tadilah kita baca Yasin, Bapak Ibu. Apa perintah Rasulullah? Yasin kolbul Quran Yasin tu hati jatuh hatinya Al-Quran. La rojulu yang karuha indahlah membaca seseorang akan surat Yasin itu. Yuridullah dia baca kerana mengharapkan berada Allah. Wadarul akhirah dan diharapkan balasan itu di akhirat nanti. Illa wufirullah laikan Allah ampunkan dosa. Tu baca sih. Waqra'uha 'ala mautakum, bacalah olehmu Yasin itu untuk orang-orang yang lama mati. Baca. Maka Nabi mengatakan orang yang baca Yasin malam Jumat pagi ini ampuni Allah dosa. Tidak, karena Yasin adalah jantung hatinya Al-Qur'an. Jadi doa Nabi itu memajakan dosa hati wa kul tanah. Karena yang tanah itu adalah punya Allah. Keterangan hati tidak akan bisa kita dapatkan dengan cara menghayal-hayal kalau kayu wakit tanang hati. Ajarin saya orang kayu itu tanang si hati. Jadi saya orang kayu itu lama silalo yo. Ada hujan dari pagi ayin awak nih mangku kuali orang kayu wana. Mana kayu itu lalu si kerja ada hujan. Jadi saya orang kayu itu murah matul. Kadang orang kayu malam tak boleh lo matul. Bahasa bang magai utang banyak dulang doa terima iya.
Cangkowa kadang-kadang kayu kelama makan. Anak-anak piti lagi pembali. Piti banyak semua. Bisa membeli sama maha enak bisa. Tapi kece dokter, Pak. Pak boleh makan nasi tapi babati. Yo samba, yo sayu aja. Tapi nak boleh makan garam. Paral tersesai di piti banyak. Selero yo tapi tidak mulia. Nan mulia nasi putih yo sayur tanpa garam. Jadi sangku piti sebanyak bisa sana. Tidak ketenangan hati itu Allah. Aku bapak ibu jemaah dalam hati Allah. Nan kaduo nak bisa dibeli yo kayu waktu sya. Piti banyak mu bisa membeli ubay bara lah ubay kuargo bisa membeli dokter bisa sewa. Dan lu nanggari keluar nanggari wa bisa. Tapi yang sehat alam tentu bisa dengan piti yang banyak. Para banyak orang awam orang Indonesia pergi ke luar negeri ke Singapura berubah api piti miliar-miliar. Sehat dan dicari mati negara lain. Ibu, jadi orang banyak. Karena sehat itu mahal. Tidak bisa di Bali. Dan ketika ketenangan hati itu tidak bisa didapik di piti. Tidak bisa di Bali. Tenang hati itu punya Allah, maka Allah yang akan memberi. Maka minta kepada Allah untuk hati tenang. Kalau tenang hati, selesai karajo. Karena hati itu adalah raju dalam diri Allah. Kalau raju kula selesai, insyaallah karajo anggotanya selesai. Tapi kalau hati nak selesai, di bawah mereme-reme pematang, tapakuk dibatis. Di bawah mencangkuk-cangkuk sawah, mencangkuk parah, tak cangkuk ampuk kaki. Di bawah menjahit, tak jahit ujung jari. Nah, itu dah selesai kerajo, ini kena hati dah selesai. Semua apa saja yang dikaku, nah itu dah selesai. Di bawah solat maghrib, tak boleh ampir rakaat dia lah. Kenapa hati tak sanang, hati tak selesai. Ada yang cari ada matau, nah itu dah selesai. Orang kau salah, siapa dia lah. Kayu orang salah, bantai orang salah, beranak orang salah, tak beranak orang salah, belaki orang salah, tak belaki. Dan kena tu nak batu orang. Padahal orang tu batu, amat tu orang cari orang tu nak batu. Dia kenapa dia hati dalam nak selesai. Semua hati kau kalau nak selesai, ada dicari dek matu. Selalu datang buruk sangku. Atau kalau tidak selesai. Sila nampak. Elok bana, batu bana, baca dia. Tapi nanti buka situ, yo buruk sangku. Hati kau lah yang menentukan iman ke hawa, munafik ke hawa, fasik ke hawa, di hati lah. Maka dari hati kau muncullah sikap orang alam takkan menjadi guru. Tiga sikap wak beranjak dari hati kondisi. Yang pertama, aduh awak kau buat taubah seraman yo buah duriat. Durinya tajam dicari menjajukan tapi dibuka manis harum isi. Orang dia tu nampak awak orang ko rambutnya berondak. Orang sama berondaknya kepala berondak. Tidak. Badan no berbatik. Orang baju berbatiknya badan no berbatik. Sarawak cabiak mato sirah berjuak sepi simpang. Awak kelalu takut dan kelalu mahalah. Cuba bayangnya. Menakuikan. Kalau sebut ibu canda itu orang lain nama ibu ambil jadi menantu tu. Kenapa? Nampak sahir je canda. Tapi hatinya sama je isi durian. Hatinya elok luar biasa. Tapi penampilannya menjajukan. Ada orang satu itu, aduh. Munsungnya karih. Aino abdin. Kemuncung sejadu hati dia kan elok. Kan ada orang macam itu. Dan kadu ada orang ku canda buah kedondong. Kedondong kamu kalau masaknya warnanya kuning. Kalau karena cahaya matahari mengkilik. Yo sabana baselero wa mencari. Ketika dibuka, dimakan, digigi asam dan sesuai jo tampilan di luar. Dinyo lah asam tak gigi tentu sagar rugi wa membuat makan-makan jo tarus. Lebih isi nebuk tinggal serabi berbulu di dalam. Itulah gambaran orang-orang yang munafik. Raja di luar, buruk di dalam, malaikat di luar, setan di dalam, serbu di luar, dan aku di dalam.
Orang tak pandai banan nanang tebu tepi bibia. Kalau menang kecek nabu, oh, jadi baju ni letoi awak menang kecek. Yo bana apa cahyo? Manis muncang, tapi hatinya busuk. Maka orang beriman laksana seperti buah manggis. Buah manggis bibi yang patamu jujur. Bara bungo dan di luar itu pulalah jumlah isi dan di dalam. Kalau nak percaya kecek manggis, balahlah dadaku. Kita kudu balah buah manggis yo sapana batu. Bara bungo dan di luar itu pulalah jumlah isi dan di dalam. Bukan batu bukan jujur saja tapi isinya putih barasia manis dan harum. Sesuai bana apa tu orang awak layang-layang terbang melayang suguri-guri pagaran panjang. Sungguh badala rancang orang yang semayang hatinya suci mukonyo jannya. Dan sampai pantun nan lain ampe tamampe sama selapan lapan tamah dua sama dua sepuluh. Awak lagai di tanpa setan tidak lo semayang sungguh. Jika lo ada orang lagai dan semua tu tanpa setan lalu. Saya mau terlalu atu dari hati dan minta hati yang bersih kepada Allah. Kemudian doa Rasul yang kedua pun. Doa Rasul yang kedua adalah wa tardha bi qada'ika. Kita minta kepada Allah supaya Allah berikan rasa redha di hati wa datih ketentuan Allah. Rukun iman dan keenam lah kita baca dari kete apa awak sampai ke kini. Percaya ubah nawa kepada kadar baik, kadar buruk. Itu bukan saja dibaca. Tapi maknanya apa? Bahasa ada dua ketetapan Allah untuk awak. Dia sudah ditetapkan Allah, ditentukan untuk awak. Tak bisa mainlah. Pasti akan terjadi pada diri awak. Dua macam. Pertama disambut tadi baik. Yang kedua tadi baik. Memang itulah isi dunia. Kebet. Sepanjang awak tangga dan terbumi, sepanjang kita bernaung di bawah langit Allah. Dan kita selalu berputar antara nikmat musibah, antara nikmat dan musibah. Tidak akan keluar dari situ. Nah, ketentuan Allah dua macam itu apa? Ada namanya dan menyenangkan awak nikmat. Maka sampai Allah mengatakan dalam hadis kursinya, wa man lam yashkur ala ni'mai. Sia-sia orang-orang yang diberikan, yang diturunkan Allah nikmat, tidak amuh nyusabui nikmat itu dengan syukur. Wa man lam yashkur ala ni'mai, diajak Allah musibah, tidak amuh nyusabah. Ancaman Allah pun, fal yakhruj minta kisamai. Keluar kalian bumi yang mau, jangan tinggal bumi. Wayat lu berobat siwaya dan jangan tinggal bumi yang mau, dan kalian jangan sampai ke Tuhan kamu. Cari Tuhan yang lain. Tapi kalian yojo ke Tuhan kamu, yojo ketinggal di bumi yang mau, sariknya dulu kalian. Kecuali Allah. Dan pertama, kalau mau turunkan yang mau kalian sambut, yang mau dengan syukur. Yang kedua, kalau mau turunkan musibah, kalian sambut musibah itu dengan sabar. Nah, kalau itu abu punya modal waktu menampilkan surga Allah. Bahasa Bamba itu orang yang akan diredha Allah nanti dibagi Allah sarwa. Orang yang redha Allah jadi di dunia. Siapa orang yang redha Allah nanti di dunia? Orang yang bersyukur dapat nikmat. Orang yang bersabar dapat masih. Itu yang redha Allah. Itu yang dapat sarwa. Dan dapat sarwa itu yang harus kita miliki. Kalau bersabar, memurah memacunya. Ada tetangga awak komodo mati lakinya. Di tetangga namanya Pak Iwan Korban. Ibu, jadi menangin-angin dikit jenazah laki. Usuk-usuk punggungnya. Nah, kak, bersabar silah yo. Kumbangkan tak seiku, aduh. Laki-laki banyak lain sudah. Mudah-mudahan dapat yang terbaik. Majak jarang orang, tapi tiba ada musibah barang orang. Maka bersabar itu susah. Tapi mau-mau tak mau awak harus siap. Karena dua masuk pasti datang sedih berganti. Ada masuk aku bersabar. Tu masuk awak menerima takdir baik sana nanti awak sana. Bilur. Ketika awak sobok sesuai dengan mudah orang yang awak cintai, orang sesuai identiti, sesuai kena hati. Dia kasadang hati orang doha sampai ke luar negeri, orang pergi bulan madu.
Awak ke dulu ulang dua ke parak ke sawah. Urang ulang madu ke Korea, ke Beijing, ke mau ulang ulang madu. Baru di sana mati. Ingat setelah awak menerima takdir baik, aduh nan ka menanti takdir buruk. Aduh masobo-sobo, aduh masobabi. Bapisah ditakdirkan Allah, masobo ditakdirkan Allah. Awak nak bisa main. Walaupun awak nak kena mau pisah, tapi Allah yang mentadirkan awak. Kita harus berpisah. Caranya bah, Allah yang matur. Kalau tidak awak nak meninggalkan laki-laki itu manalah pai dulu meninggalkan awak. Awak dari sama. Itu namanya takdir buruk. Ya. Awak minta kepada Allah bukan nama syukur tu barek, bersabar tu barek. Kita minta kepada Allah bagaimana awak diberikan Allah kekuatan untuk bisa redha dengan ketentuan Allah dan berbantu musibah dan berbantu dan ketiga doa Nabi itu wa taqana bi ataika. Minta kita kepada Allah supaya Allah berikan, supaya Allah datangkan rasa qanaah di dalam hati di atas pemberian rezeki yang negeh dah. Ayu tapi Robi dunia bil kona adoi dunia aku dengan satu sifat. Madu dunia aku harus ada sifat. Sifat aru kona ah. Kona ah itu melahirkan kesyukuran. Kona ah itu mau merasa cukui ana najdi Allah dibeli usahawa. Sebab kalau tak jokona awak madu dunia aku buat, tidak akan pernah awak merasa tenang hati. Bang kona itu lawannya serakah. Orang yang serakah, sarancak-rancak rumahnya, sabali nagari orang ngecen rumahnya na paling rancak, na paling gadah, paling gagah. Tapi ndak serakah, rancaknya rumah orang apa? Orang serakah, sarancak-rancak bininya. Sedunia orang ngecen bininya paling kame, bininya paling rancak, tapi ini jiwanya serakah. Bini orang ini rancak nampak ini. Itulah serakah itu. Tapi kalau orang kona, serancak-rancak rumah orang. Rancak di rumahnya. Sekamek-kamek, serancak-rancak bini anak gak dihulang. Di jiwa kona rancak juga yang punya. Walaupun yang punya kamu, pendek, kale, pesek, bejarawe, bule. Tapi di yang kena aku, rasa cukup. Tunan kona'ah. Nah. Memang madu dunia aku juga kona'ah, kata ulama. Tapi berbeda. Ayu tapi robil akhirah bil harsi wa ta'jil. Tapi kalau untuk mencari madu urusan akhirat, jangan kona'ah. Untuk akhirat sifatnya dua. Bil harsi wa ta'jil. Bil harsi bersemangatlah. Wa ta'jil dan bersegera. Untuk dunia saja bukanlah dijamin. Nasib orang dunia aku lah jamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allah. Ina ada cara jua baru naju ya te dunia. Wah. Dan kadang nampai nan kete, nan kue, nan lama, nan kaki ape, kaki dua, nan beraka, tidak beraka. Nan sakit semuanya dijamin Allah nasib dunia. Tapi kalau nasib di akhirat tidak ada jaminan Allah tahu. Nah kalau nasib awak kaburu nasib awak mikir surah. Kan nasib elo awak kabar nasib buru awak. Itu dia awak sorang-sorang dia. Ada itulah modal akal dari Allah. Ya. Nah dunia saja yang lah dijamin dia Allah. Masih disuruh awak bersemangat. Disuruh awak berikhtiar. Berdosa. Disuruh awak berdoa. Suruh tawakal. Itulah dijamin Allah. Disuruh jawab. Maka awak nak mengalih. Tugih awak sampai mengamangan kalih. Memelidah-melidah itu. Nak kerjawan. Tukar ya Allah. Lalu. Itu nan tawakal. Awak nama sawah kerja jawa sampai menanam sawah sampai mengi pupuk mengi racun buah dan buah hasil hasil itu terwalah lo kerja jawa sampai seperti. Nan sakit itu lo nan tugas awak berubah itu lah. Namanya hadu nak kerja jawa tu kerja Allah di situ tawakal. Doa, ikhtiar dan tawakal. Apalagi akhirat yang tak dijamin Allah harus lebih bersemangat. Mujatahidun fi tu'atillah. Iyo sama nama zumbuh sungguh wa minta hati Allah. Minta hati Allah. Ya. Bapak ibu jemaah dinarabati Allah. Itu
teorinya, konsep nawak hidup dan dunia, minta pada Allah supaya kau bisa kona'ah apa nagian Allah. Banyak sekete kalau kona'ah itu bisa memilih apa syukur dan sandang hati wak yang penyaman. Disitulah datang keberkahan. Bapak ibu cuma yang nama Allah dan katigo kecik Nabi itu dulu. Wala yu'tihi istighfar illa wa qad 'adalahu ghafara. Kecuali Allah tidak pernah memerintahkan untuk beristighfar kecuali Allah.